Bapak tahu kesalahan Bapak? Saya tahu. Kesalahan Bapak ada di sini nih. Nih. Hah? Iya. Tahu kan? Kapan mau bayar? Hah? Nunggak dulu. Itu nanti saya akan bos. Jangan janji buta masuk dulu. Kapan? Pokoknya saya mau lunasin. Ah, janjimu bukan janji buta palsu. Karena saya udah macet, Pak. Macet. Emangnya di jalan tol macet? Pokoknya saya mau lunasin asal bunganya tolong dihilangkan. Bayar dulu pokoknya, jangan dulu urusin bunga. Nanti bunga mah pokoknya dulu bayar. Oke, udah nunggak berapa bulan nih? Oke, saya minta tempo dulu. Bagaimana kalau misalnya temponya bulan? Alah, tempo udah jadul tempo mah. Belum rumah yang dilegok hancur, kapan mau bayar? Hah? Nunggak dulu. Kaya tapi serba kredit, duit di bank cuma numpang deposit. Pusing tujuh keliling ditagih sama leasing. Handphone di saku selalu berdering. Diteror kolektor dari kantor karena mereka belum pada setor. Bos terus memaki, emosi tak bisa terkendali. Gara-gara kredit macet, reputasi jadi terpleset. Mau kejar target malah jadi kaget. Dapat predikat one prestasi, kerja maksimal laba kompetisi. Lihat situasi, kalau mau eksekusi, ada duit gak bakal dipersulit. Aku jadi raja, kalian adalah prajurit. Jadi jangan coba untuk bikin aku sakit, yeah. Punya mobil mewah, dapat kredit. Punya rumah megah, dapat kredit. Punya motor keren, dapat kredit. Semua godaan dari setan kredit. Punya mobil mewah, dapat kredit. Punya rumah megah, dapat kredit. Punya motor keren, dapat kredit. Semua godaan dari setan kredit. Punya mobil mewah, dapat kredit. Punya rumah megah.